Jadi berdasarkan pengalaman saya, walaupun di sini banyak kecaman terhadap saya, bahwasanya banyak kecaman itu bagaimana ya? Kalau ada yang mengatakan saya ini seorang pendusta, mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua. Nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Dengan sehatnya zahir dan batin, maka insya Allah segala kegiatan ataupun aktivitas akan mudah dan lancar kita laksanakan. Terutama bagi kita seorang lelaki, yaitu mencari nafkah untuk anak dan istri kita. Insya Allah. Berjumpa kembali dengan saya Zon Ben Hussein. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya tampil di hadapan para pemirsa. Kali ini lagi-lagi kita akan membicarakan ada 11 ramuan atau ramuan herbal ini yang diklaim bisa membesarkan dan memanjangkan yang namanya tongkat sakti. 11 ramuan tadi ini memang benar-benar diklaim bisa membesarkan dan memanjangkan yang namanya tongkat sakti ataupun serpi ataupun si otom. Jadi berdasarkan pengalaman saya, walaupun di sini banyak kecaman terhadap saya, bahwasanya banyak kecaman itu bagaimana ya? Kalau ada yang mengatakan saya ini seorang pendusta, mengapa? Ramuan ini tidak bisa membesarkan, memanjangkan, begitulah ya. Namun saya tidak berkecil hati. Apapun yang dikatakan oleh orang terhadap diri saya tentang ramuan-ramuan ini, saya tidak pernah berkecil hati. Karena ini saya menunjukkan kepada kebenaran bahwasanya apapun ramuannya dan apapun miaknya juga tidak bisa membesarkan dan memanjangkan yang namanya tongkat sakti itu. Terutama bagi kita yang sudah berusia lanjut, itu hentikan sejenak ya, hentikan khayalan tentang untuk membesarkan dan memanjangkan yang namanya tongkat sakti. Jadi apa-apa saja yang paling populer sekali di kalangan khususnya masyarakat Indonesia mungkin gitu ya, yaitu yang paling populer kali, yang paling banyak sekali dibicarakan, yaitu yang nomor satu, lengkuas. Walaupun ada saya buat konten saya pada yang sudah lewat itu, ini saya sempurnakan balik gitu maksudnya ya, lengkuas. Lengkuas ini juga tidak bisa untuk membesarkan dan memanjangkan tongkat sakti. Yang kedua, kemangi, daun kemangi ya, daun kemangi juga demikian, tidak bisa membesarkan dan memanjangkan yang namanya tongkat sakti. Tapi kalau kita daun kemangi ini, kalau kita mandul ya, kita tidak mempunyai keturunan, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kekentalan sperma ya. Nah, ini daun kemangi ya, coba dikonsumsi bagi kita yang tidak mempunyai anak atau keturunan, boleh kita konsumsi daun kemangi ini ya, kita plus lagi pakai ikan gabus ya, mudah-mudahan insya Allah. Yang ketiga, daun jarak pagar plus lagi ya, perasan jeruk nipis. Ini juga bohong ya, tidak ada ya. Ini saya tidak ada saya maksud melemahkan seseorang, tetapi nyata ini pengalaman saya pribadi, bahwasanya apa yang saya sebutkan ini satu persatu tidak ada satupun yang bisa memberikan efek untuk tongkat sakti kita besar dan panjang. Oke. Ini tadi yang ketiga tadi, daun jeruk, daun jarak pagar plus perasan jeruk nipis juga tidak bisa ya. Oke, kita masuk bagian keempat sekarang. Daun sembung plus arak plus minyak baby oil. Juga ini khayalan belaka ya, tidak ada. Ya. Sudah itu, daun bungkus juga demikian ya. Mengapa demikian? Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat ini ya. Maka saya berusaha, saya cari daun itu ataupun saya beli minyak itulah, jadi saya oleskan namun tidak ada memberikan efek apapun. Sudah itu lidah buaya ya, lidah buaya ada plus lagi ya, pakai minyak segala macam. Ini juga tidak juga bisa membesarkan dan memanjangkan yang namanya tongkat sakti. Bawang putih, bawang putih juga viral juga ya. Viral sekali bawang putih ini, bahwasanya banyak orang ya melakukan percobaan atau eksperimen dengan bawang putih ini. Ternyata ini juga adalah bohong. Tidak ada. Bawang putih juga tidak bisa membesarkan dan memanjangkan yang namanya tongkat sakti. 8. Bubuk teh basi. Nah, ini juga ini lagi-lagi ya. Bubuk teh basi ya. Bubuk teh basi juga tidak ada.
Tidak bisa. Itu. Bawang merah plus minyak wijen juga tidak. Juga tidak. Dan itu daun sirih ya, daun sirih plus minyak kelapa juga tidak. Yang ke-11 ya, mungkin masih banyak lagi ya orang melakukan percobaan atau eksperimen dengan barang-barang yang dianggap orang terlalu banyak berkhayal bahwasanya ini bisa membesarkan rumah yang tidak. Terus 11 yang terakhir ini ialah odol plus kopi ya. Ini juga tidak boleh kita urut, ini setahun kita urut odol dan kopi ya, kita umurkan sampai anu deh ya, boleh dicoba. Tidak juga bisa membesarkan dan memanjangkan yang namanya tempat sakit. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi bagi kita sudah berusia lanjut ini tidak ada ya. Jadi kalau yang masih berumur belia itu kemungkinan masih bisa diperbaiki yang namanya alat vital ya. Tapi kalau sudah kita 40 tahun ke atas itu, ataupun 25 tahun ke atas, ataupun 15 tahun ke atas itu sudah nggak ada lagi ya. Sudah tidak bisa lagi. Jadi janganlah kita minder punya tongkat sakti ataupun servi kecil, yang penting keras ya. Keraslah yang menjadi ukuran, bukan besar dan panjangnya. Jadi di sini juga saya juga ada memproduksi ramuan bagi kita sudah berusia lanjut ya. Bagi kita sudah berusia lanjut, ada saya ramu ya, yang saya racik sendiri ya, sudah banyak ini yang peminatnya. Jadi inilah dia ramuannya. Bagi kita sudah berusia lanjut, apalagi kita yang sudah mati total, boleh juga meminum ramuan yang saya racik ini. Demikian para pemirsa yang dirahmat Allah. Jadi maksud saya ini bukanlah untuk melemahkan seseorang, tapi saya ingin mencerdaskan bagi kita sudah berusia lanjut, jangan lagi kita berhayal ya. Jangan berhayal lagi untuk membesarkan momennya anak segini misalnya, subhanallah, udah kayak punya kuda. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya mungkin pada episode selanjutnya saya akan menerangkan juga minyak ini, minyak itu nanti yang diklaim juga bisa membesarkan, memanjangkan tongkat sakti, tapi saya sendiri mengklaimnya tidak bisa. Tidak bisa. Demikian kebersamaan kita. Jadi semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.